Petugas gabungan Polda Jambi menggencarkan aksi pekat di sejumlah hotel di Kota Jambi. Dan tim gabungan berhasil mengamankan dua pasangan di luar nikah. Gimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan Bang Jack. Petugas gabungan Polda Jambi menggencarkan operasi penyakit masyarakat atau pekat dengan menggerebek sejumlah hotel, yakni Hotel Ceria dan Hotel Lestari pada Selasa malam 7 Maret 2023. Dalam penggerebekan Hotel Ceria, tim gabungan memeriksa sejumlah kamar yang diduga diisi oleh orang yang mencurigakan. Dalam pemeriksaan tersebut, tim gabungan tidak menemukan adanya pengunjung hotel yang mencurigakan. Lalu, dalam penggerebekan selanjutnya di Hotel Lestari, tim gabungan menemukan dua pasangan yang belum menikah. Pasangan pertama dijumpai di lobi hotel saat dua sejoli tersebut ingin pergi keluar. Namun sayangnya, mereka malah menjumpai pihak kepolisian. Setelah diinterogasi, pasangan ini mengaku belum menikah. Setelah mengecek beberapa kamar, tim gabungan akhirnya menemukan pasangan kedua yang diduga sedang bermesraan di kamar hotel. Pasangan itu pun sempat berdalih ke penyidik bahwa mereka merupakan tunangan. Namun karena tidak adanya bukti, akhirnya mereka pun mengakui bahwa mereka belum menikah. Diduga dua sejoli tersebut merupakan mahasiswa aktif di salah satu perguruan tinggi negeri di Jambi. Tim gabungan pun membawa kedua pasangan tersebut ke Polda Jambi guna melakukan interogasi lebih dalam. Fazil, JEK TV, melaporkan.